Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Ad81 Vlog. Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan mentimun ya. Berhubung cuaca kemarin hujan panas, jadi menyebabkan timbulnya lagi penyakit. Oke, untuk obat yang saya pakai kali ini, saya menggunakan Netindo dan ini Sprint dan ini Gates 18 cc. Produk ini untuk menghilangkan kutu-kutu yang ada di daun mentimun, karena sangat sensitif ya, harus displasmi dengan ini bahan aktif abamektin untuk kutub tuan ya. Dan untuk ulat kita gunakan Metindo untuk menghalau ulat. Ini ada gambar ulatnya ya. Mari kita mengaplikasikan obat tersebut dalam tank. Ini adalah 16 liter. Oke, mari kita lakukan pengoplosan atau pengaplikasian obat tersebut. Nah, untuk penggunaan Netindo kita gunakan 2 sendok, karena saya lihat tadi ada ulatnya. Nah, berwarna putih. Saya tambahkan Sprint untuk memacu pertumbuhan daun dan buah dan bakal buah supaya tidak rontok. Cukup 2 tutup saja, 2 atau 3, cukup 3 karena sudah mulai tinggi pohon. Dan untuk Gates obat abamektin, bahan aktifnya sangat ini ya, kita gunakan 1 tutup saja. Oke, kita tutup kembali. Lalu kita tuang air ke dalam tank. Lalu kita tutup. Kita gojlak-gojlak, kita goyang-goyang supaya tercampur di dalam. Ya, mari kita lakukan penyemprot. Jeda.
nanti penyebaran untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat kita semua di pengolahan untuk sayuran timun. Bye. Assalamualaikum.